Banyaknya aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan kota Panyabungan, pada H-1 Lebaran tadi malam, menyebabkan banyak sampah yang berserakan di jalan, sebagian lagi terlihat menumpuk di depan toko, bahkan di tempat sampah yang telah disediakan. Demi tetap menjaga kebersihan kota Panyabungan sebagai ibu kota kabupaten, tepat pada pukul 2 dini hari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal menurunkan belasan orang petugas untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan tersebut, mulai dari Kelurahan Kayu Jati hingga ke Kelurahan Pidoli. Dengan menggunakan sapu dan serokan sampah serta karung plastik, petugas mulai membersihkan sampah, yang kebanyakan merupakan sampah plastik dan karton, dan mengumpulkannya untuk diangkut menggunakan betor dan mobil pengangkut sampah, untuk selanjutnya dibuang menuju tempat pembuangan akhir sampah, di Panyabungan Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa orang staf ikut serta memantau dan mengarahkan petugas kebersihan ini. Tak ada terlihat kepala bidang atau kabid yang menangani persampahan ini di lokasi, hingga selesai sekitar pukul 3:30 dini hari. Selain petugas kebersihan dari dinas, petugas dari kelurahan juga diturunkan untuk melakukan kebersihan. Banyaknya sampah terlihat memenuhi bak salah satu betor yang telah disediakan oleh petugas. Sampah ini nantinya setelah diangkut oleh mobil pengangkut sampah hingga ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Pada kesempatan ini, para petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten mengharapkan adanya tambahan gaji dari gaji yang mereka terima selama ini, di mana saat ini segala jenis bahan kebutuhan hidup meningkat. Mereka berharap agar dapat disesuaikan dengan upah minimum regional, sehingga kesejahteraan mereka selaku petugas kebersihan yang berjuang siang malam dapat terpenuhi. Sudah tugas berarti ibu ya. Ini biasanya sampai jam berapa ini? Sebenarnya tunggu bersih lah bu semua ya. Kita mulai dari mana ini? Sampai Pidoli. Ini kita ada berapa gaji kita sekarang? Kurang 4.500 aja pak. Jadi apa harapan kita ini selaku petugas kebersihan? Ya. Kalau bangun,